yang sudah diwakilkan jalan yang ditunjukkan oleh para Elemania. Tekanan kali ini dari Persela Lamongan, Gustavo Lopez. Baik sekali passingnya kali ini kepada Zainal Arifin. Masuk! Dan Persela Lamongan berhasil unggul 2-0 atas Persigabon Davon Soro melalui pemain pengganti Zainal Arifin setelah memperdaya Celsius Gebze di menit ke-91. Apa yang terjadi, Bung Anggri? Ya, luar biasa, Bung. Bagaimana lagi-lagi kita lihat peran dari seorang Gustavo Lopez melepaskan bola umpan yang sangat terukur dan melihat tadi seorang Zainal Arifin berdiri bebas ya dan melakukan syuting dan memang bisa dengan mudah mengelabui Celsius Gebze karena posisinya juga dan akurasi tendangan yang dilakukan oleh Zainal Arifin cukup baik mengarah A dan Celsius Gebze juga sudah salah antisipasi badannya sudah mengarah ke arah yang lain sehingga bola dengan mudah membuat skor berubah menjadi 2-0 dan ini satu yang harus menjadi catatan memang kemudian bagaimana seorang kejelian